Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara mengganti nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsung A05. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengubah nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsung A05. Oke teman-teman, di sini yang saya pakai adalah HP Samsung A05. Dan untuk teman-teman pengguna HP Samsung tipe lainnya yang juga ingin mengganti nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsungnya, juga bisa mengikuti cara yang akan saya berikan ini, karena caranya untuk HP Samsung itu sama saja. Nah, sebelumnya teman-teman bisa dengar terlebih dahulu untuk nada dering WA HP Samsung A05 saya sebelum diganti nada deringnya seperti ini. Nah, seperti itu nada deringnya, dan di sini saya akan mengganti nada deringnya menggunakan lagu TikTok. Jadi langkah pertamanya, di sini teman-teman kita langsung saja buka aplikasi TikToknya terlebih dahulu. Dan selanjutnya, di sini tinggal kita cari saja video TikTok yang akan kita jadikan nada dering WA-nya. Oke, contoh lagu TikTok yang ini yang akan saya jadikan nada dering WA-nya. Jika sudah dipilih, maka teman-teman di sini tinggal kita klik saja bagian tanda panah ke samping ini atau bagikan. Dan selanjutnya, di bagian sini tinggal kita pilih bagian salin tautan. Nah, di sini jika tautannya sudah berhasil disalin, maka langkah berikutnya tinggal kita kembali saja. Selanjutnya, di bagian sini tinggal kita buka saja aplikasi Google Chrome. Nah, di bagian pencarian aplikasi Google Chrome, di sini teman-teman tinggal kita ketikkan saja Musical.ly Down yang tulisannya seperti ini. Dan selanjutnya, kita pilih bagian yang paling atas musicaldown.com, Musical.ly Down. Nah, berikutnya di bagian sini tinggal kita klik saja bagian Enter TikTok Video. Kemudian tinggal kita klik dan tahan. Pilih tempel. Selanjutnya di bagian sini tinggal kita pilih bagian download. Oke teman-teman, di sini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Dan jika sudah, tinggal kita bisa geser saja ke atas. Dan di bagian sini sudah ada pilihan untuk mendownload. Kita pilih bagian yang paling bawah, download MP3 now. Oke teman-teman, ini adalah file lagunya. Kita bisa putar terlebih dahulu. Jika file lagunya sudah sesuai dengan keinginan, maka tinggal kita klik titik tiga yang ada di sini, pilih download. Sedang proses dan sudah selesai, kemudian tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya, di sini kita buka bagian menu aplikasi, kita klik bagian yang Samsung, kita pilih file saya. Nah, di bagian file saya ini kita pilih penyimpanan internal. Selanjutnya, di bagian sini masih ada beberapa folder saja yang terlihat. Kita klik terlebih dahulu di bagian wajib. Kita pilih semua. Nah, kita cari terlebih dahulu file lagu TikToknya dengan cara kita klik bagian download. Dan ini adalah file lagu TikToknya. Kita bisa klik dan tahan. Kemudian kita pilih salin. Selanjutnya tinggal kita kembali. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal kita cari saja folder ringtones. Ini foldernya, tinggal kita pilih. Selanjutnya tinggal kita klik bagian salin di sini. Dan teman-teman bisa lihat sekarang untuk file lagu TikToknya sudah berada di folder ringtones. Kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, langkah berikutnya kita langsung saja buka aplikasi WA-nya. Kita pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Pilih setelan, kemudian pilih notifikasi, kemudian di bagian ini kita pilih bagian yang paling bawah yaitu nada dering. Nah, di bagian nada dering ini, di sini tinggal kita cari saja file lagu TikTok yang sudah kita tambahkan tadi. Dan untuk filenya yang ini, nah ini filenya, jadi tinggal kita pilih.
Jika sudah dipilih, maka tinggal kita kembali saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk nada dering WA. Saya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Sekarang akan kita buktikan. Saya akan mencoba melakukan panggilan. Dan untuk nada deringnya sekarang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri. Di sini nada dering WA saya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengganti nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsung A05. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubaid Audia.